Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan rumah dan juga keluarga yang menjadi sebab kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati keluarganya dan rumah tangganya, diberikan oleh Allah keluasan rezeki, diberikan rahmat oleh Allah, sakinah, mawaddah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada orang yang menjadi sebab kepada kebaikan yang lain, disebut dengan istilah miftahul khair, kunci kebaikan. Dibuka, dia menjadi sebab kebaikan kepada orang lain, bukan menjadi pemegang kunci daripada keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kehadiran kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Seorang sahabat meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ketika mana duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi mengatakan, inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba, yaitu hamba-hamba Allah yang mereka itu nanti di akhirat akan duduk di manabir min nur, di atas mimbar cahaya. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada, kedudukannya istimewa daripada mahsyar yang begitu dahsyat keadaannya. Dia dalam keadaan yang cukup luar biasa, duduk di atas mimbar dari cahaya, sehingga dicemburui oleh para nabi dan juga para syuhada. Subhanallah, jealous nabi-nabi dan para syuhada. Kenapa? Kerana dekatnya kedudukan orang hamba-hamba Allah itu di sisi Allah. Ya, para nabi kedudukannya tidak terbanding, dan juga diketahui tentang ketinggian kedudukan para syuhada, tetapi ada hamba Allah yang juga dekat dengan Allah, dikurniakan keistimewaan yang luar biasa. Kata sahabat ini, kami para sahabat ini nak tahu siapa, tapi kerana Allah telah pun menurunkan firman-Nya, la tas'alu an asya'i in tubda lakum tasukkum. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'i intub dalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu tanya sesuatu yang kalau nanti diterangkan kepada kamu akan mendatangkan keburukan kepada kamu. Kami ini rasa segan nak tanya kepada baginda Rasulullah, siapakah orang itu? Akan tetapi di dalam majlis itu ada seorang Arab Badui yang juga turut sama duduk di dalam majlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Badui ini tak ada peraturan. Duduknya tak sama seperti duduk para sahabat. Duduknya para sahabat di hadapan baginda Rasulullah itu digambarkan dengan keadaan yang khusyuk. Duduk tanpa bergerak. Benar-benar memberi fokus. Sehingga disebutkan, diibaratkan kalau burung itu hinggap di atas kepala sahabat yang duduk di hadapan Nabi, pasti tidak akan terbang kerana menyangka kalau yang dia bertenggek itu di atas kayu. Tapi lain keadaannya dengan Badui ini. Duduknya itu seperti duduk orang-orang yang lepak-lepak biasa. Kakinya diangkat tanpa ada peraturan. Duduk dalam keadaan yang santai. Tapi ketika Nabi sebutkan perkara tersebut, tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah, sifatkan kami, beritahu kepada kami siapa dia, mereka itu yang nanti dapat kehebatan seperti itu, supaya kami nanti dapat untuk bersama ataupun boleh tergolong bersama dengan mereka. Siapa yang tanya? Badui tadi. Nah, ini Badui, dia tak ada peraturan. Kalau sahabat rasa segan, rasa takut nak tanya, sebab itu Ibn Abbas pernah mengatakan, kami kadang-kadang dan selalu juga berterima kasih kepada Arab Badui.
Kenapa? Kerana berkat mereka kadang-kadang kami dapat jawapan yang kami kadang-kadang segan nak bertanya dengan Nabi SAW. Ketika Nabi dengar soalan itu, sahabat melihat wajah Nabi. Wa imma wajah Nabi ini, kerana kelihatan wajah Nabi ini jelas. Nabi wajahnya indah. Tapi boleh dikenal yang kalau Nabi gembira atau Nabi marah. Jelas. Wajah Nabi ini adalah wajah yang jelas. Ketika itu kata sahabat ini, kami melihat wajah Nabi itu dengan adanya kegembiraan. Gembira betul Nabi ketika ditanya soalan itu. Kenapa? Kerana Nabi memang nak pun memberikan pengetahuan dan menerangkan siapa golongan yang nantinya di akhirat akan duduk di atas mimbar yang bercahaya itu. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang yang duduk berkumpul tapi datangnya daripada biladi syatta, dari negeri yang berlainan, dari daerah yang berlainan, dari kabilah yang berlainan, dari bangsa yang berlainan, dari suku yang berlainan. Semuanya berkumpul. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala duduk berkumpul untuk mereka itu mengingati Allah. Dan tidak ada kepentingan lain, apatah lagi kepentingan duniawi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu pun dari hubungan kekeluargaan pun bukanlah ada seperti mana hubungan kekerabatan. Tidak ada kepentingan duniawi, semata-mata berkumpul kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wajah mereka pun, bukan mimbarnya bercahaya, wajah mereka pun di akhirat nanti adalah bercahaya, kata Nabi. Wajah mereka pun bercahaya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan malam ini di tempat ini, kita berdatang dari tempat yang berbeza. Bahkan mungkin kalau dilihat dari keturunan kita juga berbeza. Dan kita berkumpul di sini daripada keadaan yang berbeza, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kitalah yang dimaksudkan, sehingga dapat untuk kita dibangkitkan, dimahsyarkan di atas manabir min nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian beruntungnya orang-orang yang berkumpul. Dalam perkumpulan itu ada ramai dan berbagai. Yang lebih bagus kalau tak kenal, ada yang kita tak kenal di dalam perkumpulan itu. Kita biasanya nak kenal baru kita nak berkumpul. Tapi kadang-kadang majlis-majlis yang kadang-kadang kita pergi, kenapa tak pergi segala ramai tak kenal? Majlis itu yang kita nak datang. Kenapa? Kerana Nabi tadi sebut, memang mereka datang dari tempat yang berbeza, kaum yang berbeza, bangsa yang berbeza, tak kenal di antara mereka, tapi duduk bersama semata-mata kerana mengingati Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengingati kepada Nabi, bermakna kita mengingati Allah. Malam ini kita mengingati haul seorang waliullah, Al-Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, bermakna kita mengingati Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika mana menyebutkan tentang anjuran, perintah Allah untuk mengingati nikmat, Allah mengatakan udzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Allah suruh kita ingat nikmat Allah. Kalau Bani Israel, Allah mengatakan ya Bani Israel udzkuru ni'mati alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat aku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Udzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat aku yang telah aku nikmatkan ke atas kamu, berikan nikmat kepada kamu. Kata para mufassir, apa nikmat yang dapat kepada Bani Israel? Ya, banyak. Kemenangan, keselamatan daripada musuh dan sebagainya. Tapi di antara nikmat yang jelas daripada Bani Israel adalah dikurniakan di kalangan mereka para nabi, orang-orang soleh, orang-orang mulia. Bermakna Allah suruh ingat kepada kemuliaan di antara yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau malam ini kita mengingati kepada orang saleh, waliullah, orang yang mulia, adalah merupakan mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah suruh untuk kita ingat, yang apabila kita ingat maka akan tumbuh subur rasa syukur kepada Allah. Dan dengan rasa syukur itu Allah janji, ini adalah merupakan janji Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka pasti aku akan tambah. Oleh kerana itu orang-orang yang ingat orang yang saleh, mengingati kepada orang-orang yang mulia, Allah akan tambah nikmat, bukan menambah ingat sahaja, tetapi menambah barakah, menambah kebaikan, menambah kemuliaan, dan menambah daripada kehidupan yang baik, yang mana apabila kita mengingati kepada nikmat Allah yang Allah kurniakan di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga adalah merupakan malam Allah memilih kepada kita, untuk kita ini adalah orang yang Allah pilih untuk menyukai dan mencintai orang yang saleh yang mulia. Ada seorang muhaddis al-kabir, seorang ahli hadis yang besar, yang hebat, namanya adalah Suhail bin Abi Saleh rahimahullah. Dia hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa aradah. Siapa yang tak kenal kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang hebat di zaman Bani Umayyah. Jadi ketika waktu itu haji, maka Umar Abdul Aziz juga turut haji. Ketika orang ramai berkumpul di Arafah, waktu itu juga lalulah Umar bin Abdul Aziz juga untuk wukuf di Arafah. Waktu ketika Umar Abdul Aziz masuk ke Arafah, maka semua orang bangun menyambut, memuliakan akan Umar bin Abdul Aziz. Kata Suhail bin Abi Saleh, waktu itu dia masih kecil, dia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya Umar Abdul Aziz ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh manusia, orang-orang ramai sayang kat dia, wahai ayah. Kata ayahnya Abu Saleh mengatakan, wahai bunayya, wahai anakku, aku teringat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Allah berfirman di dalam hadis kursi, Rasulullah bersabda, Nabi Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, nada di Jibril, Allah akan panggil Jibril, dan Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulan, sesungguhnya aku sayang kepada seorang itu, fa'ahibbu, maka engkau kena cinta kepada dia. Maka Jibril mengatakan, aku cinta kepada orang tersebut, dan Jibril pergi kepada penduduk langit, ya ahlus sama, wahai ahli langit, Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka cintai dia. Maka seluruh ahli langit cinta kepada orang tersebut. Kemudian disebutkan, wa yuzulallahu al-qabul fil ardi, Allah bukan berhenti untuk zakat di langit, tetapi di Allah SWT mengatakan, Allah campakkan rida, kabul di kepada penduduk bumi. Ketika mana kita menerima, kita mengenal pasti, kita mengingati dan mengiktiraf kemuliaan orang-orang yang dicintai oleh Allah, bermakna hati kita ini yang dicampakkan oleh Allah al-qabul. Kerana Allah pilih kita, sebab ada orang yang tak kena qabul itu, sehingga dia tak cinta kepada orang soleh, dia tak kenal kepada orang yang baik, dia tak kisah pun daripada kebaikan orang lain, dia tak pun peduli tentang waliullah. Tapi ketika mana hati kita ini tergerak mencintai, mengingati, mengenang, mencontohi, mengenal pasti, itu tandanya dalam hati kita adanya daripada apa yang diturunkan oleh Allah yang disebutkan dengan Al-Qabul. Apa Al-Qabul? Penerimaan. Kalau hati kita menerima kebaikan orang lain, mengingati kebaikan orang lain, bermakna hati kita sedang dilihat oleh Allah. Hati kita sedang dipimpin oleh Allah SWT. Kalau hati dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah orang yang beruntung.
Tapi kalau hati itu adalah hati yang jauh daripada Allah, adalah orang yang paling apa namanya, paling teruk. Orang yang paling disebutkan orang yang paling bahaya adalah orang yang hatinya jauh daripada Allah. Dan orang yang hatinya jauh daripada Allah adalah hati yang paling keras. Maka alhamdulillah, di saat ini kita mengenang kepada para as-salihin. Mengenang kepada seorang insan yang banyak berjasa dengan lisanul hal, dengan keadaan. Mungkin percakapannya itu apa namanya, sedikit, tapi keadaannya itu mendidik, menterbiah, mengajar kepada kita. Kita berkumpul di malam ini adalah untuk kita berdoa kepada Allah. Kita membaca tahlil, kita berdoa kepada Allah untuk beliau. Tetapi sebenarnya pulangan kebaikan itu adalah untuk kita, kerana kita sedang membina satu hubungan. Dan hubungan yang terbina dengan para as-salihin adalah hubungan yang disebutkan adalah dipanggil hubungan yang tak akan putus. Tapi berhubung dengan orang di dunia ini, urusan duniawi kadang-kadang on, kadang-kadang off. Kadang-kadang bersambung, kadang-kadang putus. Ikut kepentingan. Tetapi menyambung hubungan dengan para as-salihin, itu tak akan pernah diputuskan oleh para salihin. Walaupun mungkin kita lupa selepas itu. Walaupun kita selepas itu adalah orang-orang yang tak ingat. Tetapi orang-orang salih tak akan lupa kepada kita. Hakada pentingnya untuk kita menjalin hubungan dengan para salihin. Sebab Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan para sadiqin. Allah tak mengatakan wa kunu minas sadiqin. Jadilah kamu dari golongan para sadiqin. Habis itu. Kalau jadilah kamu susah, seperti ya memang kita nak jadi macam mana, kita tahu diri kita susah. Tapi ma'as sadiqin, bersama orang yang sadiqin, insya-Allah. Maka malam ini antara tanda kebersamaan kita. Dan untuk kita melestarikan kebersamaan itu, balik dari majlis ini, kita berusaha mencontohi mereka. Berusaha untuk kita belajar dari akhlak mereka. Dan juga kita belajar untuk bersama di dalam kehidupan mereka. Itu yang kita nak bina hubungan kita bersama dengan mereka. Peringatan-peringatan seperti ini bukan perkara yang baru. Hatta baginda Rasulullah SAW sentiasa dan setiap tahun melaksanakan, kalau boleh disebutkan sebagai haul, peringatan tahunan. Haul ini peringatan tahunan. Siapa yang diingati oleh Nabi setiap tahun? Yaitu isterinya yang tercinta, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Setiap tahun diingati oleh Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Nabi ini setiap tahun akan sembelih kambing untuk mengingati kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi akan mendahulukan daging kambing itu kepada sahabat-sahabat keluarga Khadijah. Masya Allah. Dan sebab itulah berlakulah yang kita selalu dengar, jealous, cemburunya Aisyah kerana tak habis-habis Rasulullah mengingati kepada Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Diingati setiap tahun oleh baginda Rasulullah kerana besarnya jasa Khadijah di dalam dakwah Nabi SAW. Seorang yang jutawan, kehidupan yang luar biasa, dikorbankan seluruhnya untuk baginda Rasulullah dan dakwah Islamiah. Badannya yang ketika itu dalam keadaan yang biasa, kurus kerana mendahulukan orang lain daripada dirinya, dipulaukan selama 3 tahun Nabi, keluarga Nabi dan kaum muslimin. Yang tak cukup makan dalam kebuluran, yang menanggungnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ketika mana mengandungkan Fatimah pun dalam keadaan ketika itu kekurangan, serba kekurangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membela, diberikan hidangan daripada syurga sehingga lahirlah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Oleh kerana itu Nabi SAW sentiasa kalau bertemu dengan Fatimah memeluk, mencium, kerana ada bau syurga. Dengan berkat ibunya Khadijah
yang bersabar dalam ketika mengandungkan khatimah dalam serba kekurangan, mendahulukan orang lain. Sehingga ketika wafatnya Khadijah, tidak yang ditinggalkan kecualilah apa yang ada pada jasadnya sahaja, semuanya telah pun dikorbankan untuk dakwah baginda Nabi SAW. Bahkan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau setelah aku meninggal ini, engkau masih lagi di dalam dakwahmu dan mungkin kamu kekurangan untuk dalam dakwahmu, sehingga mungkin kamu perlu melalui satu tempat tetapi kekurangan dana ataupun sesuatu, maka kau koreklah kuburku, ambillah tulang-tulangku untuk kau gunakan di dalam dakwahmu, wahai Rasulullah." Allah. Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Nabi SAW tak pernah ketika itu melupakan Khadijah. Nabi SAW kalau mengingat Khadijah, Nabi SAW sedih kerana pengorbanan yang luar biasa daripada Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga Nabi mengatakan kepada Aisyah, tak ada yang dapat menandingi Khadijah. Khususnya apa yang dihadapi oleh Khadijah, kalau kita mendengar apa yang dilalui oleh Nabi dalam dakwah, ya, luar biasa. Disakiti, dicemooh, dicaci, dibaling dengan sampah kotoran dan sebagainya. Sebenarnya itu juga dihadapi oleh keluarga Nabi. Baik Khadijah, baik Zainab, baik Ruqayyah, baik Ummu Kulthum, baik Fatimah, demikian keadaannya. Karena mereka sama menanggung apa yang ditanggung oleh baginda Rasulullah. Kita lihatlah bagaimana kesungguhan dan kekuatan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jasa-jasa mereka itu yang kita hari ini berada dalam nikmat Islam dan iman adalah apa yang pernah ditanggung oleh mereka dahulu. Apa yang dilalui oleh mereka dahulu. Oleh karena itu Rasulullah ketika melihat Fatimah menangis membersihkan dari debu, dari kotoran di badan Nabi SAW, Nabi keluar dalam keadaan bersih, Nabi keluar dalam keadaan kemas, dalam keadaan wangi. Tapi selesai daripada dakwahnya, maksudnya ketika sampai ke pulangnya Nabi, kotor Nabi kerana dibaling dengan kotoran, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan ketika itu kesan daripada apa yang diganggu kepada Nabi, maka yang membersihkan adalah Fatimah radhiyallahu anha setelah kewafatan Khadijah, yang digelar dengan Ummu Abiha, dikenal sebagai ibu kepada ayahnya kerana dia yang menguruskan setelah itu bersihkan. Maka setiap hari itulah tugas daripada Fatimah, tanpa menitiskan sedikit air mata pun di hadapan ayahnya, kerana supaya ayahnya menjadi kuat. Tetapi sejauh mana seorang wanita nak melihat keadaan ayahnya seperti itu, sehinggalah satu hari menitis juga air matanya di hadapan baginda Rasulullah. Maka dia mengatakan, "Wahai Fatimah, janganlah engkau menangis, kerana apa yang aku lalui ini dan kita lalui adalah ada menjadi sebab nanti tidak ada rumah yang dibina daripada batu ataupun kayu kecuali akan dimasuki oleh agama yang dibawa oleh ayahmu." Sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah, karena kami mendapatkan nikmat iman dan Islam dengan pengorbananmu, dengan pengorbanan keluargamu, dengan pengorbanan sahabatmu. Maka kami semua mendapatkan nikmat iman dan Islam, dan ya Allah, jadikan barakah mereka itu memantapkan iman dan Islam kami ya Allah, dan juga meningkatkan ketakwaan kami ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semua yang hadir, Masya Allah, dan juga kepada sahibul bait, tuan rumah, yang menjadi host kepada majlis kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu kita semua menjadi orang-orang yang ditempatkan bersama dengan para as-salihin, dan juga mudah-mudahan seperti mana doa-doa para anbiya yang sentiasa minta kepada Allah untuk mati dengan husnul khatimah di dalam Islam, dan juga menjadi ilhaq ataupun digolongkan dengan para salihin. Itulah doa-doa kita. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, batikan kami dalam keadaan Islam dan golongkan kami bersama para as-salihin. Ya Arhamar Rahimin. Dan ya Allah, tinggikanlah kedudukan dan darjat
mereka orang-orang yang saleh, khususnya sahibul hawl, orang yang kita raikan, Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus, dengan berkat daripada kehidupannya yang barakah, daripada doanya yang barakah, daripada kata-katanya yang barakah, daripada ilmunya yang barakah, daripada kehidupan, daripada contohnya yang barakah. Mudah-mudahan berkah itu adalah akan kau limpahkan kepada kami, ya Allah, dan menjadi sebab seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalaulah tidak kerana orang tua yang beribadat dan bayi yang menyusu serta haiwan yang meragut rumput, maka sudah tentulah aku akan timpakan apa namanya azab ke atas manusia ini. Nabi kata, kalau tidak kerana orang tua yang ibadat, bayi yang menyusu, haiwan-haiwan yang meragut rumput, kalau tak kerana mereka itu, sudah tentu aku turunkan azab. Masya Allah, kita ni berterima kasih kepada orang tua-tua tapi sudah masih ibadat lagi. Kita muda-muda enjoy. Yang bayi-bayi ni yang tak berdosa ni menyusu lagi, Allah kasihan kat dia, jadi kita dapat kasih sayang Allah juga. Dan haiwan-haiwan ni, Masya Allah, kerana Allah kasih kat dia sebab dia tak berdosa apa-apa. Mungkin kita banyak dosa, kita pun terlepas dari azab Allah. Kalau dengan sebab mereka yang disebutkan tadi ni pun melebatkan terhalangnya azab Allah, bayangkan bagaimana waliullah. Bayangkan bagaimana Habib Ali bin Ja'far yang dicintai oleh Allah, ibadatnya, doanya, sentiasa minta kepada kebaikan daripada umat, sudah tentu pasti lebih lagi menjadi sebab dijauhkan kita daripada balak dan wabak, diangkat oleh Allah keburukan, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada segala penyakit, dan diberikan oleh Allah kesembuhan daripada zahir wal batinah, dan diberikan oleh Allah kebaikan, rahmat, kebahagiaan, dan juga mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan ibu bapa kita berjasa dalam kehidupan kita. Yang masih hidup Allah panjangkan dalam ketaatan kepada Allah. Yang telah meninggal dunia Allah tempatkan mereka para salihin. Jadikan kubur mereka di taman-taman syurgamu, ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan anak-anak kami, ya Allah, zuriat kami, ya Allah, salih dan salihah fi dunia wal akhirah, anak-anak yang akan membimbing, diajak bersama-sama masuk ke dalam syurgamu, ya Rabbal Alamin. Dan sampai ajal kami, ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hakikat yang sebenarnya, Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.